Baik teman-teman, ini tadi penampilan dari sepatu Skechers Art Switch yang kita order via Panasport Asia. Dan ini real picture ya. Setelah kita unboxing tadi, ini adalah real picture-nya. Sangat mempesona teman-teman ya. Sangat indah sekali sepatu ini. Mungkin saya juga doakan teman-teman bagi yang sedang mengimpikan sepatu-sepatu yang diinginkan, semoga Allah SWT segera beri kemudahan agar dapat membeli sepatu yang teman-teman inginkan. Kalau ini sepatu multifungsi ya, kalau yang saya lihat dari segi casualnya juga dapat, kemudian dari segi resminya jika dapat ya, atau office-nya. Jadi kalau teman-teman pakai untuk bekerja ataupun untuk aktivitas kesehari-harian, ini sangat masuk teman-teman ya. Ini penampilannya dari sisi samping sebelah dalam teman-teman. Ini penampilannya. Jadi kalau dari desainnya memang benar sangat sporty ya, casual sporty banget teman-teman. Kemudian ini dari belakangnya. Nah, dari belakangnya terlihat desain dan lekukan busanya yang benar-benar mengesankan kesan sportinya. Nah, dari sisi sebelah samping sebelah luar memang di sini ada semacam apa ya? Kayak emblem ya yang bertuliskan Artfits. Dan kalau kita lihat lengkungan desain untuk busanya benar-benar sporty banget teman-teman ya. Jadi benar-benar bisa mendukung aktivitas keseharian teman-teman sekalian. Nah, ini kalau penampilan dari si atas ya teman-teman. Dari atas, jadi untuk sepatu ini modelnya bukan slip on ya teman-teman. Jadi nanti kita harus tali dulu untuk adjustment kendor atau kencangnya teman-teman. Kencangan dari sepatu ini. Nah, ini saya pilih ukuran 43,5, ataupun kalau untuk standar US di 10,5 teman-teman ya, standar ukuran US. Nah, di sini juga ini yang satunya. Nah, ini kalau dari tapak bawahnya ya, tapak bawahnya ada dua layer. Layer pertama rubbernya yang berwarna hitam ini, dan layar keduanya adalah busa yang merupakan satu material dengan busa yang ada di atas ini teman-teman ya. Itu rubber yang ada di atas ini teman-teman. Nah, ini desainnya sangat sporty teman-teman ya. Dari atas tadi, nah ini ada kardus untuk untuk membuat bentuk atau profil sepatu ini seperti sudah terisi dengan kaki ya,